Hardiman ditangkap polisi setelah dilaporkan ke polisi oleh istrinya. Itu dilakukan karena Hardiman dituduh mengancam istri dengan menggunakan senjata api rakitan. Namun pengancamannya tidak dilakukan secara langsung namun melalui video. Itu ia lakukan lantaran dirinya rindu pada anaknya setelah istrinya tak mengizinkannya bertemu. Hardiman sendiri sudah beberapa waktu pisah rumah dengan istrinya. Kapolresta Kombespol Arifadli menyebut senjata api yang digunakan mengancam istri dirakit oleh Hardiman. Ia memiliki pengetahuan tersebut setelah menonton tutorial atau petunjuk di tayangan YouTube. 12 tahun 51 kesempatan berhasil. Nah, ini inisialnya adalah AR. Ini pekerjaannya swasta, kerja di mekanik sebuah bengkel motor, yang mana teroris yang bersangkutan memiliki senjata api rakitan ini dengan cara membuat sendiri, ya, membuat sendiri dengan mengikuti tutorial dari YouTube. Meski berhasil menakut-nakuti istrinya, namun ancaman penjara 20 tahun tak bisa dihindarinya. Itu setelah penyidik kepolisian menjerat Hardiman dengan undang-undang darurat. Iswanto melaporkan dari Samarinda.